Gala Siswa Indonesia Jenjang SMP Tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 resmi ditutup. Kegiatan yang berlangsung di Stadion Trilomba Juang KONI ini dihadiri Kadis Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi, Ketua KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan, Kepala BPMP Provinsi Jambi, Babang Hadi Waluyo, dan Pejabat Bupati Kabupaten Tebo. Gala Siswa Indonesia atau GSI sendiri adalah sebuah kompetisi sepak bola antar peserta didik jenjang SMP yang dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat kecamatan, sekolah, hingga tingkat nasional. Untuk GSI tahun 2023 ini diikuti oleh 7 kabupaten kota seprovinsi Jambi, kemudian ditutup dengan final antara SMP Kota Jambi dan SMP Tebo yang dibenangkan oleh Kota Jambi dengan skor 2-0. Mudah-mudahan kita bisa juara dan anak-anak kita tetap berlatih menjaga prima fisiknya sehingga bisa untuk lanjut ke tingkat nasional lagi. Oke. Pesan-pesan ke para peserta Pak untuk kegiatan ini Pak. Ya. Harapan kita ini hadir bersama kita dan kawan dari sekolahan Bapak Ibu. Sementara itu, PJ Bupati Tebo Aspan sangat mengapresiasi seluruh peserta, khususnya kontingen Tebo, karena berhasil masuk ke babak final. Hal tersebut dinilai Aspan sebagai bentuk prestasi luar biasa, meskipun berada di peringkat kedua. Kedepan, Aspan akan terus mengevaluasi agar jauh lebih baik. Di Kabupaten Tebo masuk final. Artinya juara dua sudah di tangan, sedangkan yang pertama kami berterima kasih dan sangat memberikan apresiasi kepada anak-anak kami yang dikirim ke sini. Kabupaten Tebo bisa menempati di peringkat kedua, apalagi ini dikalahkan dengan tuan rumah kota. Jadi kami Nur Tahatul Jannah, Jambi TV.